Kami yang bertugas pada pagi hari ini yaitu penutup dan diakon pelayanan lingkungan 4 Majelis Jemaat GKI Kalawa Resort Kuala Kapuas. Liturgi yang kita gunakan hari ini yaitu liturgi bentuk yang kelima, dan nyanyian yang kita pakai adalah hidup jemaat, dikaji dan hidup pujian. Pendeta yang akan melayani firman Tuhan untuk kita pada ibadah pagi hari ini Pendeta Nopriyanti di akar STH, pemain musik Bapak Immanuel, pemandu lagu Ibu Heli dan Ibu Nambu Santara, tim multimedia yaitu Gilang dan Axel, serta operator sistem kita yaitu Bapak Austin Mumpu. Ada satu berita tambahan untuk kita pada pagi hari ini, yaitu ibadah rumah tangga di pelayanan lingkungan 5 Kalawa. Hari Sabtu 5 Oktober 2024 pukul 17 WIB atau jam 5 sore di tempat keluarga Bapak Herianto, alamat Jalan Cilik Riwut nomor 22A. Bapak Ibu jemaat Tuhan, demikianlah kata jemaat untuk kita pada pagi hari ini. Yakinlah bahwa semua pelayanan yang diberikan dan segenap keluarga dan rumah tangga kita selalu mendapat berkat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti dirimu sendiri. Pengakuan dosa.
Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun betapa banyaknya kita masih tidak mampu menuruti perintah-Nya. Karena itu marilah kita datang pada Dia untuk mengaku dosa dan kelemahan kita. Marilah kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Kuasa, Engkau dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan yang berpaling kepada-Mu. Sekarang ini genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami. Pelihara kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Engkau dan mengabdi kepada-Mu. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya di hadapan Allah dengan tulus ikhlas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengarkanlah kan hukum Tuhan, jawab Yesus kepada-Nya. Kasihilah Tuhan Allah-Mu dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa-Mu, dan dengan segenap akal budi-Mu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat duduk kembali. Raja kepada Esther, apakah permintaanmu, hai Ratu Esther?
niscaya akan dikabulkan. Dengan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi? Maka jawab Esther sang ratu, ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri, tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Maka bertanyalah Raja Ahasuerus kepada Esther, sang ratu, siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian? Lalu jawab Esther, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Esther sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Esther berbaring. Maka tita raja, masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri? Tatkala tita raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Sembah Harmona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiada yang membuat Haman untuk merdeka. Orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, sulakan dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai, maka suruhlah panas hati raja. Demikianlah pembacaan Alkitab, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala jalan. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia, dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak dari Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya pada Roh Kudus, yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah beriman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan sesepi. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Haleluya. Thank you.
firman-Mu terbentang di hadapan kami, ya Bapa. Urapilah hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Urapilah jemaat-Mu yang akan mendengarkan. Dan biarlah kuasa Roh Kudus berkuasa atas kami sekalian. Sehingga firman Tuhan boleh kami dengarkan dengan sukacita. Dengan sukacita pula kami boleh melakukannya di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa dalam Yesus Kristus, Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami datang kepada-Mu dengan hati yang bersyukur, di mana Engkau boleh ada dalam segenap keberadaan kami. Engkau yang memegang tangan kami senantiasa, Engkau yang menguatkan, Engkau yang meneguhkan dan memberkati kami hingga saat ini. Hati kami bersyukur bukan karena hidup ini boleh berjalan dengan lancar, tetapi sungguh karena kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan yang kami menjadi orang-orang yang bijaksana dan berakal budi. Sehingga keberadaan di hidup kami selalu berbuah dan beri berkat bagi orang lain. Menguat dalam doa kami, keluarga rumah tangga kami Tuhan. Engkau sebagai pemimpin keluarga kami. Engkau sebagai kepala rumah tangga kami,
Berikanlah kami kerukunan kedamaian. Demikianlah Tuhan, sukacita kebahagiaan dan damai sejahtera Engkau hadirkan. Berkati kami seluruh orang tua Tuhan. Berikanlah anugerah-Mu untuk kami memimpin anak-anak kami. Penuhi hati kami dengan hikmat-Mu agar kami menjadi orang tua yang sabar dan bijaksana dalam kami menuntut dan mendidik anak-anak kami. Sebagai pasangan suami istri, maka jadikanlah kami pasangan hidup yang saling mengasihi, saling mencintai, saling mendukung, saling menolong, saling mendoakan, saling melengkapi, sehingga rumah tangga yang kami jalani penuh dengan sukacita dan bahagia. Demikian kepada Tuhan, mari Engkau anugerahkan kesehatan, kemampuan, kekuatan dalam kami menjalani segala keberadaan kehidupan kami setiap usaha pekerjaan, tanggung jawab apapun profesi kami Tuhan yang boleh kami lakukan, mendapatkan berkat dari Maha Besar Tuhan. Demikian pula berkati sawah, ladang, kebun, tanaman dan ternak kami. Tuhan memakai tangan kami sehingga diberikanlah berkat Tuhan dalam hidup. Dalam segala keberadaan kami Tuhan, semua kami boleh merasakan suka duka, sehat sakit, gagal dan berhasil, pahit dan manis hidup ini Tuhan. Namun kami yakin kekuatan, pengharapan, peneguhan dan pertolongan Tuhan memimpin kehidupan kami. Berkati anak-anak dan cucu kami Tuhan dalam tumbuh kembang mereka, sekolah, kuliah, pekerjaan ataupun aktivitas mereka masing-masing dengan rasa hormat, terlebih mereka takut akan Tuhan. Kami berdoa bagi janda, duda, anak yatim piatu dan orang tua kami dalam usia indah mereka masing-masing. Tuhan, Engkau campur tangan senantiasa memimpin melalui halaman-halaman dan menjaga kekuatan mereka di tengah-tengah kehidupan mereka. Akan segenap keberadaan kehidupan kami selanjutnya dalam tiap perancangan karya kerja kami bersama dengan keluarga yang kami kasihi. Tuhan, lawatlah kami. Tuhan, jaga kami. Penuhi hati kami dengan ucapan syukur, kebahagiaan dan sukacita. Pemulihan terjadi dan doa-doa kami terjawab oleh Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup dan keberadaan kami selanjutnya dalam tangan Tuhan yang mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, hiduplah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan secukupnya, dan ampun kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau coba, lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengarkanlah nas dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah diberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, kami serahkan persembahan syukur ini sebagai bentuk ketaatan dan syukur kami kepada-Mu. Kiranya Tuhan memberkatinya agar dapat dipergunakan melayani Tuhan dan sesama kami. Amin. Hari baru beli.
Bapak Ibu Jemaat Tuhan, pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut secara perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Kita masuk dalam pengutusan dan berkat Tuhan. Allah telah menggenapi janjinya kepada kita dengan kedatangan Kristus tengah-tengah kita. Masa keselamatan telah tiba bagi kita, kita diangkat menjadi keluarga kudus di dalam Dia. Ia memanggil kita untuk memberitakan kabar sukacita ini kepada saudara yang berada di sekitar kita. Jemaat Tuhan, pergilah dengan selamat dan sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan kekal. Dia yang melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara-saudara. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya.
Ya Allah.